Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama kita semua, dan kebetulan kita ada di tengah-tengah perkemahan Cibubur yang mana sering terjadi penampakan-penampakan di Cibubur ini. Yang terkenal sekali adalah Mumun. Arwah si Mumun ya, yang gentayangan. Tapi kita tidak tahu apakah itu benar atau tidaknya. Ya apakah itu Mumun ataukah orang lain, kita juga nggak tahu. Karena memang dilihat dari perkemahan Cibubur ini sangat luas. Nah, keluasan ini bisa saja yang namanya arwah gentayangan itu banyak juga. Entah itu apa dan sebagainya, apakah itu makhluk di luar manusia kan gitu ya. Jadi kita mencoba nanti akan mengorek tentang apa yang ada di tempat perkemahan Cibubur ini. Nah, cuman ya itu yang saya ingin tahu dulu. Saya mendeteksi dulu nih tempat ini, ya, mendeteksi kira-kira ada siapa dan ada makhluknya apa saja yang ada di sini. Nah, ada siapa saja? Ada dua makhluk nih di sini nih. Yang sekarang ini hadir kita ini ada dua makhluk. Ini siapa nih? Yang satu nih. Oh, wah, ini apa? Perempuan. Perempuan, ini perempuan lagi pegang-pegangin rambut. Ini rambutnya panjang nih. Nah, perempuan, apakah ini si betul. Ini nih, ini si Mumun nih. Ya. Dasarnya dari mana nih Mumun nih? Kok bisa tahu-taunya udah ada di sini aja nih? Dari mana? Oh. Dia ada di sini dan dia biasanya ada di lingkungan dekat-dekat ini nih, dekat-dekat danau, dekat-dekat pemancingan nih. Itu dia ada di situ. Oh ya, saya tanya ini Mumun asal muasalnya ini dari memang betul-betul bukan Mumun tuh dasarnya dari sana dia, dari ini mungkin bisa Keranggan ya, karena Keranggan ini dengan Cibubur juga dekat, mungkin dia pulang pergi dari sana ke sininya ya. Ini Mumun. Jadi soal masalah Mumun ini kenapa kok bisa bergentayangan di sini, ya nanti kita akan korek juga ya. Dan coba saya akan memasukkan Mumun ini ke media. Yang media ini tidak boleh bergerak dari sini, hanya medianya dan suaranya saja. Supaya bisa Mumun ini bisa bercerita tentang apa sebetulnya yang terjadi di area perkemahan Cibubur ya. Waalaikumsalam. Mumun, ya ini saya hadir ke sini bersama teman-teman ya untuk mencari tahu tentang keberadaan Mumun. Apakah benar Mumun ini sering berkeliaran di sini? Oh, gitu ya. Tapi di lingkungan sini sering keluar. Kadang-kadang. Oh ya, kalau memang itu kadang-kadang berarti tidak setiap saat keluar ya? Tidak, saya ya. Tidak di sini terus. Saya pindah-pindah. Nah, untuk itu supaya tidak terganggu oleh orang-orang yang ada di sini, ya kita alamnya sudah sama-sama berbeda. Ya. Nah, untuk itu alam yang Mumun juga berbeda, alam saya juga berbeda. Ya. Tapi ini saya hanya ingin mengetahui, Mumun ini seorangnya apa sih sebetulnya? Saya dulu itu Mumun ini sudah posisinya seperti apa ya, usia ya? Usia. Oh gitu ya, usia, karena mungkin apa perkembangan zaman ya, gitu ya. Tapi maksud saya gini, Mumun ini mau nggak disempurnakan? Iya. Pesannya Mumun buat kitanya apa sih? Terima kasih. Saya minta jaga lingkungan ini, jangan sampai rusak. Iya. Kotor. Tetap seperti ini, kotor atau apa, bersih. Harus bersih ya. Iya. Betul ya. Supaya lingkungan ini tetap asri, tetap indah. Bisa digunakan untuk umum. Ya, nanti ya. Kita sampaikan kepada pengurusnya ya. Di sini supaya ini tetap menjadi lokasi yang nyaman ya. Buat peserta camping, ya. Peserta perkemahan. Ya. Karena di sini kan beraneka ragam. Ada saya di dari sini juga itu. Nyaman sebenarnya. Hmm.
nyaman ya. Iya. Oh ya, karena luas ya. Luas ininya. Ya walaupun nyamannya mumun, tapi saya minta jangan nongol. Jangan siap, muncul. Iya. Ya. Udahlah. Cukup di alamnya mumun. Iya. Ya kita nanti akan minta doanya dari semua orang untuk mendoakan mumun supaya mumun itu kembali kepada Allah. Ya. Karena alamnya sudah sangat berbeda gitu. Ya, saya rasa mumun itu seperti itu. Jadi mumun bukan asli dari Cibubur. Bukan. Oh, dari sana. Oh, jauh ya. Daerah dekat-dekat Keranggan mungkin ya. Tetap di Bekasi. Bekasi. Jadi bukan di daerah Cibubur tapi Bekasi. Oke. Jadi itu dan saya minta mumun tolong sampaikan juga kepada teman-teman yang ada di sini supaya jangan mengganggu orang-orang yang sedang ada acara di sini. Siap ya mumun ya. Siap ya. Gitu ya. Oke, kalau memang gitu tolong sampaikan dulu ke teman-temannya. Semua teman-teman sini kita udah di alam yang lain. Saya mohon jangan ganggu. Ya. Manusia-manusia yang ada di sini. Ya. Mereka juga butuh kenyamanan. Betul. Udara yang segar. Ya. Nah, di sinilah tempat kita hidup berdampingan. Ya. Ya, tidak ada masalah apapun. Ya. Ya, saya rasa itu aja. Oke. Ya. Saya sampaikan nanti juga kepada teman-teman jangan sampai teman-teman itu mengganggu juga apa lingkungan yang ada, merusak ya, membuang sampah dan segalanya macam, kotor, bersih, coret-coret dan sebagainya ya. Jadi pesan kita untuk ini saya rasa kepada semua peserta ya nantinya. Oke, mumun kembali lagi kepada alamnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi itu. Jadi kesimpulan saya dan pesan daripada mumun ini sendiri adalah untuk sama-sama menjaga di lingkungannya. Mumun menjaga dari alamnya dan kita sebagai manusia juga menjaga lingkungan ini. Jadi Cibubur di perkemahan ini kita harus ada yang satu masalah kebersihan, coret-coret dan tanaman-tanaman yang sudah asri seperti ini janganlah diganggu, janganlah dirusak agar semua orang yang datang ke sini merasa nyaman. Saya rasa itu saja pesan kita dan kita akan doakan mumun untuk bisa mendapatkan tempat di sisi Allah yang baik dan kita supaya bisa nyaman di sininya ya. Mari kita semua nanti kita doakan mumun supaya mumun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang mitos si mumun Cibubur itu. Sebetulnya namanya itu asli atau di mana itu, Pak? Ya. Kalau menurut yang saya simpulkan di sini dan saya mungkin mendapat sesuatu apa keyakinan bahwa mumun itu adalah salah satu nama panggilan, nama dipanggil sehari-hari, nama keseharian lah. Tapi sebetulnya namanya itu adalah Maimunah. Oh, Maimunah itu ada munnya, jadi munnya jadi apa? Mun. Jadi dikenalnya dengan Maimunah, jadi namanya mumun. Kurang lebihnya semasa hidupnya itu tahun berapa, Pak? Kalau saya dapat secara batiniah, mumun ini hidup di tahun 1922. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dia sudah ada. Dan hidupnya itu dia kalau di sekitar daerah ya sebetulnya bukan di Cibubur ya, tetapi dia hidup di daerah namanya itu yang sekarang ini itu adalah rawa daun yang dulunya memang di situ ada rawa dan apa ada belum ada rumah-rumah seperti sekarang. Mumun itu kegiatannya atau aktivitasnya apa, Pak, sehingga terkenal gitu, Pak? Terkenalnya mumun ini karena mumun itu adalah seorang penari jaipong yang orang-orang itu dulu, zaman dulu itu memang sangat dikagumi, digemari oleh orang-orang ya, khususnya daerah Betawi ya. Jadi itu memang khusus untuk daerah Betawi, mumun ini menjadi penari jaipong yang dianggap bahwa adalah primadona kalau sekarang ini. Sekarang mumun ini sebetulnya dia penasaran itu kenapa? Saya dendam sama orang-orang sekitar. Ya, ada sesuatu.
sesuatu yang sifatnya itu mungkin Mumun ini punya rasa dendam karena ada sesuatu mungkin dianiaya atau apa. Saya mah itu saya tarik-tarik semua barang saya diambil. Ya ya ya. Mungkin ini karena dendam atau karena saya. Karena Mumun ini sendiri kan penari jengkol. Saya, mereka takut ada saya. Mereka gak suka ada saya. Artinya ini persaingannya ya. Di tahun itu ya. Mumun ini meninggal di kecelakaan itu atau dianiaya orang itu di daerah mana? Saya mati di bawah pohon. Pohon, berarti pohon besar yang ada sumber air ya. Itu namanya daerah rawa daun. Ya, artinya sedang dalam keadaan apa pada saat itu? Saya waktu itu saya sedang mengambil air, saya mandi, saya pakai selendang bagus karena saya mau menari. Oh, pada saat itu berarti ada sumber air di situ ya? Ya, yang sekarang mungkin sudah menjadi kota ya, jadi rawanya itu hilang, tapi sumber airnya itu masih ada ya. Jadi Mumun dianiaya di tempat itu dan digeletakkan saja di situ. Jadi makanya penasaran. Jadi karena mati dicekek, jadi penasaran yang akhirnya suka datang dan meminta tolong pada orang-orang supaya memunculkannya. Itu ya, supaya ada mungkin komunikasi, ingin disempurnakan dan sebagainya. Ya, saya mau disempurnakan. Saya mencari orang yang sanggup menyempurnakan saya. Tapi tidak ada satupun. Ya, ya. Sampai kalau begitu, nanti akan kita coba untuk mencari solusi dengan apa yang sudah ada dan terjadi. Nah, kita akan mencoba mencari jalan lah untuk menolong Mumun ini. Nah, Mumun ini adalah salah satu penari jaipong yang terkenal saat itu. Dan seringkali terjadi persaingan ya. Dan akhirnya terjadilah pembunuhan gitu ya. Ya untuk itu, saya minta juga sementara ini karena sudah dekat dengan saya, maka untuk kembali lagi dulu ke alamnya, nanti akan saya mintakan bantuan doa supaya semuanya ini bisa penasarannya itu bisa ditinggal ya, rasa dendam itu ditinggal, jangan sampai lagi ditayangan, jangan sampai lagi menampakkan diri, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun lelah dengan semua ini. Saya capek mencari orang yang berhati bersih. Semua hatinya kotor. Ya untuk itu saya akan bantu doa untuk Mumun supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi menjadi momok, tidak lagi menjadi gentayangan di lokasi manapun. Karena ini sudah alamnya bukan alamnya Mumun, maka Mumun itu kembalilah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi nanti kita akan kembalikan dan semuanya. Ya. Jadi kembali saja dulu, dan ini kita pulangkan lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala, kembali sesuai dengan suratnya kembali lagi. Wa ini. Mari. Ya, begitulah cerita tentang mitos Mumun yang terkenal di Cibubur. Dan kesimpulannya tinggal tergantung pada semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Namun jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan tayangan video berikutnya. Salam satu jiwa.